Zikir, 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 zikir. Bukan begitu berzikir, sebut nama Allah. Afdalu zikri, seafdal afdal zikir. La ilaha illallah. Makanya kuat lelong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa ente zikir kuat-kuat? Memangnya Allah peka? Emangnya Allah tu tuli? Aku berzikir kuat bukan karena Allah peka tuli. Aku zikir kuat untuk mengusir hantu setan jembalang tanah. Karena kalau zikir kuat, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan mendengar azan yang kuat. Itulah maka kalau masuk rumah, banyak-banyak berzikir supaya hantu setan yang ada di rumah itu lari semuanya. Saya Pak Ustadz, kata ibu-ibu, suami saya enggak sholat Pak Ustadz. Nah, banyak-banyak zikir. Karena dia setan itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah saya zikir, lari dia udah 3 hari tak balik. Siapa nama dia? Bang Toib. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, banyak-banyak salawat. Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makmurkan masjid. Ini masjid peninggalan Nabi Muhammad. Maka siapa yang tak memakmurkan masjid, tak cinta pada Nabi Muhammad. Saya masalah memakmurkan masjid, enggak perlu ceramah lagi tentang itu di Rengat. Kenapa? Karena orang Rengat memang memakmurkan masjid. Mana buktinya? Nih buktinya. Sampai ke kamar mandi pun penuh. Sampai ke pagar penuh. Apakah begini selanjutnya? Wallahualam. Kalau di masjid orang sudah ramai macam ini, ini solat Jumat tak begini ini. Ini Idul Adha, Idul Fitri yang begini. Betul? Kalau Idul Adha orang ramai enggak heran. Kenapa? Nunggu 2 kupon daging kurban. Ini tak ada daging kurban yang mau ditunggu. Kue kotak pun tak nampak. Ini apa yang membuat orang ramai ini? Satu saja, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah, salat berjamaah. Di masjid-masjid mana mimbar cuma satu? Di sini sampai 3. 1, 2, 3. Di mana tempat imam? Masya Allah. Oleh sebab itu maka imam kita muliakan, memuliakan imam ikut salat. Ini banyak orang ngejek-ngejek imam. Kau kenapa tak ke masjid? Di manalah Pak Imam? Bacaan Pak Imam lebih panjang banyak batuknya daripada ayatnya. Allah, bismillah. Maka dilatihlah anak-anak muda kita dengan latihan menjadi imam. Di mana pelatihannya? Pesantren. Maka kalau sayang dengan masjid, buatkan imamnya. Mendidik imam bukan senang. Sekarang banyak orang sudah sampai di masjid, tolak-tolakan. Nah, ini dalam rangka mau untuk mendidik anak-anak kita di pesantren. 78.345.500. Ini sudah dapat atau belum? Sudah. Kapan didik tadi? Kalau gitu saya pulang aja lah. Duit dah dapat. Ini 78 juta. Kalau gitu ini sorban ini harus digelar sekali lagi. Harus dipegang oleh 4 orang. Prat Susana, putar ke sana. Kalau banyak duitnya, saya tinggalkan sorbannya. Tapi kalau tak ada, saya bawa balik. Jalan keliling-keliling. Sorbannya tak pula lebar. Bantu dengan sorban yang lain. Kasih sorban. Ah, ini sorban yang hijau, lebar. Ingat, sorbannya balikkan nanti, balikkan. Ah, pegang, bawakan keliling. Siapa yang bersedekah? Siapa yang bersedekah? Itulah yang akan menjadi naungan. Ustaz Somad tuh cuma pandai ceramah aja tuh. Dia sendiri tak bersedekah. Sini, 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 sini. 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 Si, siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, songo. Habis, songo. Dah, saya yang paling sedih ceramah malam ini dah. Menengok duit melayang. Ada orang ketika diajak muhasabah malam, mari kita ingat dosa kita, mari kita ingat salah kita, enggak nangis.
Di Makkah, labbaik Allahumma labbaik, enggak nangis. Tapi begitu sorban digelar, menangis dia. Yo. Apa yang kau sedihkan? Nampakku Presiden Soekarno melambai tadi, Pak Ustaz. Nada. Nada. Bersama Bung Hatta. Masya Allah. Itu saudara kita FPI, tulisan FPI-nya warna hijau. Karena hijau adalah sunnah. Sorbannya warna hijau. Sorban Ustaz Somad warna hijau. Tulisan-tulisan banyak warna hijau. Taman Raudhah warna hijau. Kubah Nabi warna hijau. Kalau nyumbang warna merah, jangan hijau. Serahkan. Al-mar'u kullu mri'in tahta zilli shadaqati. Nanti di akhirat kita akan berada di bawah sedekah kita. Siapa yang sedekahnya 50 juta, maka naungannya kokoh macam ini insyaallah. Amin. Tebal. Yang 50 juta tebal seperti di akhirat nanti, nyaman dia, tak kena panas padang mahsyar. Yang 5 juta Pak Ustaz, Sunda plafon. Ini 5 juta ini. Yang 500 ribu triplek. Yang 5 ribu Riau Pos. Yang 10 ribu Riau Pos sama dua lapis. Tribun sama MX sama yang lain. Oleh sebab itu maka bersedekahlah banyak-banyak. Ya, tapi yang nanti mau ongkos pulang sisakan sikit aja. Untuk beli bensin atau apa. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitulah semangat kita berdiri nanti pondok pesantren, di sanalah akan muncul imam-imam dari Indragiri hulu insyaallah. Akan muncul ulama-ulama, kiai-kiai, buya-buya dari sana nanti insyaallah. Maka akan lahir para ahli tafsir, ahli fikih. Ustaz Abdul Somad waktu itu sudah mati dimakan cacing tanah. LCMA lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama sekalian. Di mana mereka dididik? Dari sana, dari sana. Itu kalau bisa sorbannya terus sampai ke ujung, tapi diawasi. Jangan sampai ujung terus hilang lah kemana. Si kontrol. Untung yang tapi kita tak khawatir. Yang bawa sorban kawan sahabat kita dari FPI, terus yakin sampai ke ujung, dan di tepi-tepi ada banser mengawasi. Jangan takut, jangan cemas. Bapak-bapak ibu jangan takut nanti. Mana Pak Ustaz? Tak balik-balik sorban tadi Pak Ustaz. Tenang, masih putaran satu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk, wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Betul? Sudah berapa baju lapuk? Ustaz Somad selama ceramah berapa baju koko lapuk? Sudah berapa peci lapuk? Ini jangan macam-macam, ini peci dari Aceh nih. Yang nanya siapa Pak Ustaz? Sudah berapa peci yang lapuk? Sudah berapa sorban yang lapuk? Tapi sedekah itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah banyak ketemu orang kaya, tapi orang kaya itu mati. Apa takutnya buat orang kaya mati? Orang kaya mati. Ada orang kaya tak mati-mati? Fir'aun yang paling kaya, ada dia sekarang? Mati. Andai ada orang rengat menggali tanah pakai cangkol, tiba-tiba cangkolnya begitu dibuka ternyata ada periuk emas. Apa kata orang rengat? Harta? Karun mati di Mesir. Bisa pula periuknya kerengat? Karun paling kaya. Tapi sampai hari ini saya belum pernah jumpa orang kenalan nama saya Karun. Pernah Bapak Ibu jumpa? Tidak ada. Harta tidak dibawa mati. Begitu orang mati, datang dokter puskesmas, dipegangnya leher, pegangnya hidung. Gimana dok? Bungkus. Mata pun melotot. Kalau dia orang baik, apa kata jamaah Raudhatul Muhibbin? Inilah dulu orang yang banyak nyumbang. Mari kita solatkan jenazahnya. Mari kita pejamkan matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau ini orang pelit, maka apa kata ibu-ibu yang lain? Saatnya balas dendam. Inilah orang yang paling pelit, sombong, angkuh, kedekut, bakhil bin medit. Maka sampai masanya kita mandikan dia pakai semprot dorsmir. Dicucukkan mereka ke hidung. Pelit. Yang pelit-pelit selama ini. Asal ada duit, beli emas.
1. Ada duit lagi beli emas, 2. Ada duit lagi beli emas, 3. Macam sapi kurban. Ada lagi beli emas, cincin. 1, 2, 3. Pergi undangan begini saja. Di mana Masjid Raya Rengat, Bu? Sana. Ada lagi emas, bingung dipasang di mana? Gigi pasang. Asal jumpa sama orang. Akhirnya mati. Begitu mati, siapa yang mengambil? Ngaku. Datang suami ngambil tang untuk mencopot malam-malam. Tengoknya semua sudah tidur. Untuk apa? Modal kawin lagi. Tapi jangan gara-gara ceramah ini rusak hubungan bapak ibu, tidak. Saya tak ingin besok pagi ibu cemburut aja. Bo, mana teh manis? Buat aja sendiri. Rupanya selama ini kau mengintai-intai gigiku ya. Yang kau sedekahkan itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti anak-anak akan ngaji di sana. Mereka akan hafal nazam. Kalamun lafzun mufidun kasdatim ismun wa fi'lun tsumma harfunil kalim, mengalir pahalanya. Anak-anak akan baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Indragiri hulu juara 1 musabaqah tilawatil Quran nasional berasal dari Riau, dari asal Indragiri Hulu. Allahu Akbar. Dari mana dia? Pondok pesantren Raudatul Muhibbin. Masya Allah. Kenal kamu Raudatul Muhibbin? Ya, dulu waktu penggalangan dananya tahun 2017 Ustaz Somad yang ceramah, saya nyumbang berapa? 5,000 perak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit-sedikit itulah akan menjadi bukit. Dan jangan lihat berapa jumlahnya, tapi lihatlah berapa keikhlasannya. Yang paling bagus besar dan ikhlas. Enggak penting besar Pak Ustaz, yang penting ikhlas. Kerincing. Kerincing 2000 perak. Kencing aja 2000 sekarang. Buang air besar 3000. Kalau ada cuma punya duit 2000, simpanlah sendiri. Begitulah hebatnya. Ini nampaknya banyak nih. Kalau lihat dari hitungannya, Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang memberikan sedekahnya, yang sakit-sakit, yang ada penyakitnya, apa kata Nabi? Da'u mardakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Yang sakit-sakit sedekah. Ini bukan omong kosong, sedekah. Coba saya tengok kotak apa tulisannya. Nomor 16. Tabligh Akbar Panitia Maulid Nabi Kiai Haji Ab. Saya sudah bolak-balik, jangan panggil saya kiai karena saya belum punya pesantren. Tapi ini doa, semoga saya ikut menjadi pesantren Raudhatul Muhibbin. Syarat kiai itu 3. Yang pertama, wis duwe pesantren. Loro, iso poco kitab kuning. Telu, poco ni loro. Penggalangan dana, pembangunan pondok pesantren Darul Ulum Indragiri, lokasi kampung Pulau Rengat. InsyaAllah akan berdiri pondok pesantren. Anak-anak tahfiz Quran, anak-anak sekolah agama, belajar nahu, belajar sorab. Yang selama ini khawatir akan sekuler, akan liberal, akan syiah, akan aliran sesat, akan aliran bid'ah, akan aliran, jangan khawatir. Kenapa? Tembok pondok pesantren akan menjadi benteng Indragiri Hulu. Allahu Akbar. Setelah pesantrennya berdiri, anak-anaknya daftarkan ke sana. Jangan anaknya takut di pesantren. Saya biarpun begini pernah di pesantren, tapi tak tamat. Kenapa Ustaz tak tamat? Jangan tanya, sedih saya menceritakan. Tapi yang jelas saya pernah di pesantren. Di pesantren inilah dididik, luar biasa. Di pesantren kita dididik, bangun pagi dibangunkan oleh Pak Kiai. Salat. Akhirnya kita pun salat. Saya tahu salat berjamaah wajib itu ya di pesantren, karena kita wajib berjamaah, ramai semuanya. Tahunya membaca Quran ya di pesantren. Maka segoblok-goblok, sebodoh-bodohnya anak kita di pesantren, insyaallah memangnya anak kita yang dokter, anak kita yang pengacara.
anak kita yang profesor, anak kita yang doktor, bisa meringankan kita di padang mahsyar? Tidak bisa. Yang bisa adalah yang dari pesantren, hafal Quran dia, satu hari dibacanya 2 juz, menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, maka mengalirlah amal jariah. Anak bapak ibu yang sudah di pesantren, alhamdulillah. Anaknya pesantren mana? Tebu Ireng Jombang. Anaknya pesantren mana? Lirboyo. Anaknya pesantren mana? Sarang dengan Mbah Maimun Zubair. Anaknya pesantren mana? Anak saya pesantren Krapyak Yogyakarta. Anaknya mana? Anaknya di Gontor. Anaknya mana? Raudhatul Muhibbin Rengan. Masya Allah, tapi matanya bengkak sebesar telur ayam. Kenapa? Nangis. Kenapa kamu menangis? Anak saya Pak Ustaz sudah di pesantren, enggak pulang-pulang. Di Lirboyo? Enggak. Di Jombang? Enggak. Di Gontor? Enggak. Di mana? Pulau Seberang. La ilaha illallah. Bukan jauh. Maka jangan katakan aku rindu, nak. Aku rindu pada